Dapatkan konten-konten dakwah Al-Hijrah melalui alhijrah.id, WhatsApp grup, Instagram, Facebook, dan YouTube. Larang, tak boleh. Yang dilarang dalam jual beli di masjid adalah akadnya. Anda sudah transaksi itu. Dengan Anda di masjid, transaksi akad, walaupun barangnya nanti, karena yang dinilai itu apa? Adalah akad. Nah, Rasulullah SAW, al-akad, baik, jual beli akad di masjid itu adalah akadnya. Akadnya, maka enggak boleh jual beli di masjid. Ulama dua pendapat di antara para ulama, ada mengatakan butlan, batalnya jual beli, dan ada yang mengatakan sah jual belinya, cuma Anda berdosa. Ada khilaf di antara mereka. Maka hati-hati kalau beli pulsa ada di masjid, transaksi. Nah, tapi kalau menerima barang di masjid enggak apa-apa. Transaksinya di luar, menerimanya barang itu enggak apa-apa. Karena menerima barang itu bukan jual beli. Karena jual beli letaknya di mana? Di akad. Jelas? Nah,